Ini dia teman-teman, penampakan kari ayam, red kari ya, kari merah sudah mateng. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyuni. Di video kali ini saya mau sharing resep untuk memasak kari merah ya teman-teman. Kari merah ini masakan khas Thailand ya. Ini adalah bumbunya. Saya belinya di toko Indonesia. Rasanya itu berbeda banget dengan kari-kari Asia ya. Karena bumbunya itu enak banget menurut saya. Dan ini tuh sudah lengkap ya bumbu di dalamnya, jadi nanti kita tinggal tambahkan saja. Bahan yang lainnya ada ayam sesuai selera. Ini ayamnya udah saya cuci bersih, kemudian saya lumurin pakai jeruk nipis biar tidak amis ya teman-teman. Dan di sini selain bumbu itu saya tambahkan bawang bombay separuh, kemudian laos, serai, dan sayurannya itu terserah ya teman-teman mau nambahin apa, boleh kacang panjang, boleh terong, boleh apa namanya okra, ataupun boleh sama kentang dan wortel juga boleh, terserah, ini tuh sesuai selera ya. Saya di sini tambahkan terong sama brokoli ya. Kemudian ini ada cabai rawit, cabai hijau sama cabai merah. Kemudian ada penyedap rasa, gula sama garam. Dan yang paling penting adalah ini ya teman-teman, ini tuh kemangi. Kari Thailand itu ciri khasnya yaitu ditambahin sama kemangi, jadi nanti rasanya tuh lebih enak banget. Kemanginya nanti masukinnya terakhir ya teman-teman. Sekarang kita langsung masaknya ya. Jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel Wahyuni Family, jika kalian suka dengan video-video saya, bantu channel saya supaya bisa berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi bila saya upload video terbaru. Terima kasih. Sekarang kita langsung memasaknya. Thank you.
Ini dia teman-teman, penampakan kari ayam, red kari ya, kari merah sudah mateng. Rasanya enak banget.